terakhir. Oke okay guys ya, Buka match terakhir guys. Antara Aura melawan Dewa. Dengan Dewa United. Alright, saat ini okay, Dewa Slug di sini dia pakai Akai ya. Dan untuk King Gugun dia pakai Nolan cuy. Problem yang terjadi di hari lalu, apalagi mereka Aura Yawi di sini dia pakai Grok ya. Dia udah proaktif banget nih dengan adanya power immunity melakukan screening di area hutan. Grok nih sekarang lagi mulai musimnya ya kayaknya, sering muncul, sering hadir juga. Langsung di retri aja. Dari Aura udah mulai kelihatan okay. Dengan ada elite wonder. Untung slotnya pas banget sih tadi. Diambil sementara Perkmin dia ada top lane. 1v1 dengan Aran. Widih. Ini dia Aran. Aran. Coba untuk mencicil tabisan. Aran dia pakai barap sih. Udah mulai agak sedikit terseok-seok ya. Tapi kalau kita lihat juga rotasinya yang cukup balance ya, perbedaan juga. Ada yang berfokus untuk menilik dulu di area bawah. Begitupun juga untuk dari sisi top lane untuk buying time. Menunggu kurun waktu turtle ya, karena memang pola rotasi dari Jol pasca battlefield adjustment penyesuaian ini memang agak sedikit harus dipertimbangkan. Ada beberapa timing tertentu, tapi lihat mulai ada gerakan-gerakan yang dilakukan Slark juga. Kenapa tuh? Gue baru lihat nih, siapa? Cipi. Apa tuh? Ada apa tuh? Gimana dia XP ya? Yes. Bisa jadi Aran-aran juga nih Pak Yemin. Pala gue membuat dan debak-debakan dah. Kimura juga ke Korea-Koreaan juga sih. Iya kan? Kalau lihat Kimura ya, boleh-boleh di Kimura. Kimura, ntar si Drian ini main di mid. Turtle pertama guys ya. Belum dapat infonya. Dari Romer, Drian Romer. Oh justru doang. Romer, iya kan? Ya. Oke. Dan main Romer berarti ada kemungkinan juga ini Super Yanto Drian. Tapi sekarang Turtle yang bakal dibawa untuk dikuasai oleh teman-teman di Aura. Nah, lu slotnya yang dapat bro. Berhasil mendapatkan Turtle tersebut, bahkan fightnya masih belum bisa berhenti. Tapi tidak ada korban jiwa yang terjadi dari pertempuran barusan. Ya, hampir Aran-nya terkis ya, tapi masih bisa bertahan di sepersekian detik. Dapetin tempo untuk mundur juga. Dan nampaknya teman-teman dari dia nggak mau melanjutkan perjalanan untuk harus kayak objektif Purple. Iya, Inakal aja yang dapat ya. Masih bisa dengan mudah untuk ngamanin area Purple buff-nya pasca Turtle. Diamankan oleh teman-teman dari Dewa. Oke, ini berarti ada pertandingan antar mantan ya. Yes. Kalau memang Kimura menghadapi mantan timnya. Terus sekarang mulai ada rotasi yang dilakukan oleh Yawi. Karabuki. Nah, cuman bisa dibilang colek-colek sedikit aja. Nggak mau terlalu kasih follow up buru-buru juga. Sejauh ini pada first blood yang tercipta di menit ketiga ya. Hanya NT, kadang-kadang NT. Sehingga rotasi Cloud udah diamankan oleh Kabuki ya. Jadi by the way match terakhir guys ya, sambil nunggu RRQ nanti main ya lawan Delar. Masih ya, Slark sih sibuk sebetulnya untuk sekarya jungle. Dan lihat gak ada Turtle pun Gugun masih bisa unggul dari level. Ya, yeah, tadi habis cong satu monster jungle di retreat tadi. Jadi Slark agak sedikit terhambat dari segi levelnya. Terus ngomongin nanti bagaimana satu team fight yang bakal terjadi, bisa aja Inakal ya, atau kita juga bisa bilang Watt ya. Kayaknya nih Watt Suprianto join the fight juga, tapi Watt just sebuah lakukan Suprianto gak tumbang guys, bisa mundur karena belakang dal kondisinya udah ada 3 player dari Aura yang siap memberikan damage. Wah cepet banget mundurnya ya, bahkan gak juga untuk membuka karya Astral Spear karena kebetulan udah menit 4 loh guys ya, gak ada kill loh di sini ya tersebut. Yang gak buat gagal, mainnya safety banget ya. Lagi-lagi hanya jual beli seran, tidak ada korban jiwa. Dan ini mungkin penentuan moment of truth juga terkait bagaimana setup dari Turtle anak-anak Aura di menit ke-4. Goldnya pun gak terlalu jauh dari Aura. Ya, balance ya. Jadi memang karena belum ada skill, belum iya, ada turret yang kereset guys. Pilihat Yawi memotong jalannya Tol dan akhirnya di reset kembali. Sebuah mekanik yang luar biasa sekali, dia tahu tuh kalau junglernya King Gugun masih butuh untuk farming. Jadi dia benar-benar memperlambat untuk sisi dari hal tersebut. Sementara dengan ADS 1 ditetaskan, berhasil di cancel begitu aja karena heavy speed keluar di saat yang tepat. Waduh, yes skill yang dapat. Dan Slark kali ini mencoba untuk mendapatkan Yawi. Novaria yang dapat ya. Bakal tag dari tangan. Yawinya akhirnya tumbang guys. Banyak research ya, sosok Yawi yang tidak bisa menahan dan YH skill yang finally bisa men-secure karya objektif Turtle. Ya ada di Turtle kedua tadi, sehingga ada pertukaran yang konten dari teman-teman Dewa. Kayak tadanya objektif Turtle bawahnya udah pasti tumbang ya guys ya. Kembali memperpanjang keuntungan yang dialami dengan adanya satu tertarat
yang runtuh di menit kelima ini cukup early loh bisa dibilang. Mereka tahu kalau misalnya mereka nggak dapetin turtle harus cari objektif yang lain. Lalu tujukan jatuh ke arah play dulu guys. Bagian bawah. Dan ini untuk highlightnya memang bagus banget ya Wi, Wild Charge. Tapi sayangnya lihat arahnya ternyata kena tendang dari Way of Dragon sehingga bala bantuannya jadi sedikit terlambat tadi. Kimin yang jauh dan ini juga akan situasi terkiri. Walah, Arlotnya tumbang bro. Di kali kedua, namun ada penelan dari sosok Aran dengan Death Thomas Wilson. Selarnya tumbang ya. Jadi pertukaran yang tidak cukup adil di mana dua pemain tumbang untuk satu. Ya, poin kill jadi dua sama, tapi melihat potensi team fight Usan ada celah bagi Watt untuk bisa clear dia bagian bawahnya. Altar turret-nya juga berhasil dirontokkan, setidaknya mengikis lagi jarak antar tool. Tapi Kabuki diam-diam dia juga melakukan hal yang sama. Makin jauh lagi harusnya pendapatan dari Aura. Ya, ini dua belah god lane yang beda 2000-an ya guys ya. Untuk maksimalin kekosongan, turret dibalaskan dengan turret lagi yang berhasil runtuhkan lagi. Minggu gunung nang ngamanin heptas guys ya. Hancurin satu objektif dari keduanya. Lagi mereka bakal coba untuk nurunin tempo, tapi mungkin tidak dengan adanya penelusuran dari sosok Yawi yang dari tadi emang gak berhenti-hentinya mencari informasi di mana keberadaan dari pemain-pemain Dewa United di area turtle ketiga. Banyaknya sisi ya dari Superianto, dari Arlot. Oke, okay, turtle terakhir guys ya. Ini pilihannya tepat sih mainin go- dengan power of nature yang bisa dibilang tuh ini gak lama. Dia bisa jalan-jalan, bisa nempel tembok, nempel di dinding. Sehingga dari Yawi bisa mencegah hal itu semua. Dan ya, sudah untal guys. Dan sekarang detonas welcome-nya udah dilakukan. Slark yang bakal coba untuk membalikkan keadaan. Tapi Red Fusion yes, skill lagi loh yang dapat. Sebelah turtle tersebut dan heavy spin. Hanya gila, dua kali guys. Rekan-rekan dari Aura. Wah, dua kali ya yang total yes skill. Tapi Fracture mengejutkan Kimin di area top lane. Begitupun juga dengan adanya Yawi yang membuat dari satu sosok EXP tersebut pasti bisa slot mundur. Tidak ada pertukaran ya, pilihan mundur menjadi opsi yang cukup bijak juga dari Dewa untuk menghadapi teman-teman Aura yang memang lagi leading the game sih berkaca dari perekonomian yang ada kali ini. Di pertukaran juga posisi kayaknya bakal dilawan nih. Aran udah turun jauh ke arah mid lane menuju ke arah bottom lane juga. Dan ada kemungkinan nanti Kabuki akan kembali naik. Tapi ternyata bisa jadi. Nolannya dari King Gugun yang akan mainin laning jauh. Superianto hampir ketahuan ya. Walaupun di depannya udah ada Kimin. Udah mulai dibadain, mid lane-nya juga udah mulai kekikis. Dan mungkin akan teracam hancur di beberapa yang detik ya. Pak Kimin. Too much research yang dikeluarkan. Ada Fracture. Hampir aja guys. Juga ada ya satu buah fast slash yang ternyata masih bisa dihindari dari pertemuan 1v2 situation. Tapi lihat dari tadi tuh Aran berperan aktif untuk terus menelan karir sosok jungler dari Dewa United. Wajib sih itu ultimnya. Kali ini mencoba mundur karena blazing duetnya hampir saja menjadi hal blunder bagi dirinya. Bahkan dari asal spear juga hampir naik ke arah cloud tersebut dan masih bisa mundur untungnya dengan battle mirror mage. Tidak ada korban jiwa, masih dengan pembersihan yang cepat juga. Dan melihat hampir aja guys. Dari astral spearnya ini udah mulai menyakiti karya Hero Hydro Ability yang dimiliki oleh teman-teman dari Dewa United. Masuk ke menit ke-8 ini benar-benar minim banget adanya hero yang tumbang. Tapi memang aktif banget nih serangan demi serangan yang diperkah oleh kedua belah pihak. Ya ini mungkin melanjutkan bagaimana kenapa Aran kayak aktif banget juga. Karena ini pada pelit kill ya guys ya. Dua banding dua loh menit 9 guys. Dia bro satu sosok frontliner yang lainnya itu Aran. Dan kombonya bisa berjalan. Aran sulit satu. Yawi kalau connect dengan wild charge-nya bisa tempat kalau memang skenario-nya tepat. Dan itu bakal membuat dari Dewa United yang mulai kelabakan. Dan kenapa selalu Slark yang dimakan ya? Life spin bro. Ini harus ditelan. Aran. Bisa kalau cuma kena wild charge doang kan. Terus seperti ini nih. Mau nelan juga lumayan sah Arannya karena tiba-tiba teman-teman dari Dewa United coba untuk hadir blazing duet. Coba dihadir tetap terlambat sudah. Ini akan gak selamatkan King Gun. Begitu instannya. Mendapatkan double kill langsung ambil Lord dilakukan. King Gun enggak ada retry ya. Yang bar banget untuk farming ya dari King Gun yang berhasil lead 3 level atas sang dan lawan. Lordnya diusir bro. Terpaksa di retry ya guys ya. Bahkan damage karya Lordnya orange buff-nya. Itu yang kedua teman-teman dari Aura berhasil mensecure karya Lord tanpa adanya gangguan yang berarti. Pasca dua main hilang yang hanya ditukarkan dengan sosok Aran yang dari tadi berkorban di area depan. Iya. Walaupun baru kali tumbang ya Aran ya, tapi impact-nya besar bang. Karena teman-teman dari Aura kayak udah tahu nih apa harus mereka lakukan ketika Aran gak ada. Yawi yang berperan penting, Kabuki tinggal jaga jarak,
Dan Yaskel juga nembak dari jauh dan King Gugun yang akan melakukan finishing touch. Ya, itu udah bakal enak banget sih, apalagi goldnya juga udah semen swing si tangan Aura. Dampak dari Lord yang dari tadi kita lihat di Lord Tama aja udah benar-benar sebesar itu, tim yang berhasil menghandle. Ini tetap tidak akan terpangkas habis. The United harusnya masih punya chance untuk bernapas ter defensive mechanism ya. Bagaimana nantinya kehancuran strat melalui heavy spin, terlebih lagi dengan positioning dari awat atau cloud-nya dengan blazing skill-nya ini yang benar harus diperhatikan karena King Supriyanto. Ngeri banget itu King Gugu akan coba untuk mendapatkan Supriyanto. Ada backup dari teman-teman Dewa United yaitu The Star. Tapi lihat bagaimana Star. Harusnya Lord ini sih aman aja, guys. Hebat. Lord kali ini bakal ditahan dulu sementara. Memperlama lagi laju minion untuk di arah top lane bisa berjalan jauh. Ya kan. Lordnya aman aja guys ya, cuma pasif dari turret-nya ini pada pecah cuy. Masih cukup disiplin. Mundur lagi menjadi keputusan bijak ya, mengingat manajemen wave minionnya juga tidak terlalu mengundang mereka untuk maju lebih lanjut. Dan setidaknya masih ada napas ya, seperti yang dibahas juga ini Lord yang masih bisa handle oleh pemain-pemain Dewa. Tapi lihat King Gugun dengan endless battle dan dengan sulitnya untuk bisa di pick off, ini bakal jadi ancaman sendiri gue. Iya. Mau nggak mau teman-teman dari Dewa United gak bisa nge-chat sih, tapi kali ini dengan spin, ada heavy spin menggagalkan Detona Swell. Kabuki satu tembakan jarak jauh dari Kabuki, tendangan volleyball masuk ke arah tubuh Slark dan hilang sudah sang panda dari Dewa United. Ya, segitu hero durability benar-benar udah nggak mampu lagi untuk nahan panda damage yang keluar dari hero Aura. Dan satu Blizzard kali ini akan berhasil ditangkap karena nampaknya udah mulai diberikan penjaga juga. Arlordnya hampir aja guys. Depan, udah pasti dapat ya. Oleh pemain-pemain dari Aura. Tinggal nunggu Lord yang kedua aja sih guys, kali penentuan. HP dari base tarang dimiliki Dewa United itu tinggal disentuh sekali hilang itu. Asli semuanya, apalagi di bawah tuh. Iya, udah nggak kelihatan HP-nya loh. Udah nggak ada, bakal dipaksain kah? Karena kayaknya udah ada kerumunan dari Aura juga di area objektif tersebut. Oke, mereka masih punya sebenarnya untuk high ground defense dengan adanya Watt dan Blazing Duet. Mereka masih punya Aang. Coba kalau Aang nanti bisa dapat momen untuk melakukan satu terrified, maka beda cerita nih. Lord yang kedua ya guys ya, yang udah pasti di unhatch juga guys. Itu yang ya oke, kalau misalnya mereka nanti dirusuh, mereka masih coba untuk gimana caranya menghindari Yaut yang dari tadi mengganggu terus dengan arah. Oh, kill. Lagi-lagi banget arahnya selalu. Wah, heavy spin, bro. Terpaksa dikeluarin ya, guys. Lah. Wall charge Yawi. Oh, kill. Duh. Wah, dijemput King Gugun, guys. Wah, Supriyanto. Crystal dulu, guys, tapi ya malah tumbang guys ya dia guys. Yang berhasil diamankan oleh Kabuki. Kabuki positioning. Ya, pencapaianmu apa di rekor-rekorin Yawi? Juara dunia. Ya, dan yang buat akhirnya dari Aura masih bisa setup ke area Lord. Pre-Lord bahkan hilangnya dua pemain teman-teman Dewa United. Gila sih, ini Kabukinya nggak kesentuh, ini yang jadi masalah tuh itu sebenarnya. Tapi lihat bagaimana Arnnya udah mulai hancur ya guys ya. Oleh Aran. Ari tadi ditelan terus pandanya. 3 bestar hancur. Ya bilang. Brilliant push is real guys. Hewan purba, kamu hewan baru. Aku senior. Menolak menjadi pondol ya. Tuh ditunggul Yawi guys ya. Lihat aja cuy cara mekaniknya Yawi. Cara mainnya Yawi ya. Nah kan. Ditahan sebentar tadi guys ya. Selalu jadi batu sandungan buat tim Dewa sih. Karena pergerakan selalu hancurin. Setup Aura itu gak pernah bisa berhasil dapetin follow up yang diinginkan tim Dewa. Biar aja kalau ngeliat kayak gini, frontliner-nya udah gak bisa slark terus-terusan sih. Mungkin bisa ganti posisi. Buset, itu saspirnya masuk ke dalam tubuh slark. Tapi udah kayak gitu rasanya. Lihat bagaimana Aran lalu bersama dengan Yawi. Nah ini permasalahannya Park Yimin. Supriyanto menuju ke arah Aran, tapi lihat bagaimana malah mati guys. Supriyanto yang enggak bisa bertahan lawan. Grab spin di untal Aran guys. Diiringi dengan min bersama. Alamak, mati juga ya udahlah guys. Ente guys. Emang akhirnya Aura. Aura itu sekarang gara-gara Yawi gameplaynya jadi beda banget ya guys ya. Guys. Kelah kita lanjut ke game yang selanjutnya, match day selanjutnya guys ya. Terima kasih guys. Itu Yawi di sana guys nyampil sendiri ya. GG cuy ya.
Face Aggress sekarang jadi analis ya. Mantap sih. Oke lah guys. Bye bye.